mulai dari race 1 kemarin saya sedikit mengalami kendala di mesin, tapi untung tim mekanik dan kru mampu mengoptimalkannya. Dengan itu puji Tuhan bisa finish nomor 1. Dengan race 2 hari ini saya menggunakan mesin baru. Tadi dari lap pertama saya langsung nge-push bisa pisah dengan rombongan, tapi diikuti sama Febrianus Balang. Puji Tuhan hasilnya bisa maksimal podium 1. Itu aja mungkin, terima kasih.